Iya. Ini punya ojek online ya, Bang? Apa, Pak? Ini ojek. Hasil penertiban ada satu yang di deret, kemudian tiga di BAP dengan atau ditilang, dan kemudian ada 15 yang dicabut pentil, dan juga ada juga beberapa atau sekitar 7 atau 8 yang penertiban PKL. Ya, mohon izin Pak, tadi ada beberapa yang protes, Pak. Bisa jelaskan apakah memang sudah disosialisasikan di wilayah tersebut, Pak? Mengingat di situ sudah ada himbauan sepanduk yang sudah dipasang. Demikian, Pak. Sebetulnya itu sudah lama kita lakukan sosialisasi dengan para warga masyarakat, RT, RW, dan juga tokoh masyarakat di situ untuk dilarang parkir di badan jalan yang ada di Jalan Pandawa tersebut. Tetapi ya itu masyarakat memang protes, ya itu hal biasa karena kita terus-terusan akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dari hari ke hari. Pak, kalau yang untuk tadi truk trafo itu kenapa, Pak, tadi, Pak? Sempat ada bentrok. Itu trafo sebetulnya dari apartemen Pandawa atau apartemen Casablanca. Di situ dia mobil yang di badan jalan. Seharusnya mobil tersebut, kalau memang dia perlukan mobil tersebut, dimasukkan ke dalam parkiran area atau area apartemen tersebut. Jadi jangan di badan jalan bikin kemacetan lalu lintas yang ada.